Terima kasih yang terhormat Wakil Bupati Desa Mesir Bapak Dr. Agus Matulas Tanggal, dan yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir pada saat ini, Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir, dan yang kami melaksanakan vaksinasi ini, operasional itu harus ada. Iya. Nah, sedangkan ini belum tertampung di dalam APBD tahun 2022. Iya. Makanya nanti harus segera itu direfokusi, kegiatan apa yang bisa direfokusi. Baik. Nah, mumpung ada dari legislatif, dari ketua DPRD, iya, supaya terbuka. Jadi jangan disembunyikan. Lebih baik kita fair, karena bekerja ini adalah sama-sama dengan Forkopimda. Baik. Sehingga tahu persis dana ini belum ada. Baik. Nah, jadi kalau sudah cepat direfokusi, dana itu sudah tersedia dan disetujui nanti oleh pimpinan daerah, maka pelaksanaan untuk vaksin booster ini bisa tercapai dengan cepat. Baik. Di sini ada Pak Wakil. Jadi, vaksinasi yang ketiga yaitu booster, itu diprioritaskan untuk 18 tahun ke atas, dan diutamakan juga untuk yang lansia maupun yang non lansia. Nah, target ini harus dilakukan sampai dosis maksimal itu minimal 70% dan 60%. Baik. Nah, untuk melaksanakan ini gunanya untuk dengan antisipasi juga. Iya. Supaya jangan sampai masuk ke Kabupaten Samosir ini. Iya. Nah, varian baru itu yaitu Omicron. Iya. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Baik. Nah, dengan vaksin dari Omicron ini, iya, ya, yang utama supaya ini bisa terlaksana dengan baik, iya, ini harus bersinergitas dengan seluruh pemerintah, iya, maupun termasuk juga tokoh-tokoh dunia juga, iya, dan juga tokoh masyarakat, iya, supaya semua target itu bisa tercapai. Baik. Acara.